Hello, what's up guys, kembali lagi bersama saya di King Tai Channel. Dan di video kali ini kita akan nyobain bug terbaru lagi guys, bug sekaligus tempat persembunyian terbaru. Nah, buat kalian yang penasaran, nonton terus video ini sampai habis. Dan saya di sini mau minta maaf karena saya tidak bisa ngomong nyaring-nyaring, karena saya sedang pilek dan tenggorokan saya kayaknya nggak bisa dipaksa buat ngomong nyaring-nyaring guys. Jadi kayaknya ngomongnya pelan-pelan aja. Oke guys, sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk diklik like dan share juga ya. Oke, kita langsung masuk saja guys ke dalam videonya. Oke guys, di bug yang pertama ini itu bertempat di Mars Electric guys. Jadi pertama kita cari mobil dulu biar langsung cepat ke sana ya. Oke, di sini ada mobil kaleng, langsung aja kita masuk ke mobil dan kita sudah berjalan ke Mars Electric. Dan di sini kita langsung menuju tempat bugnya guys ya. Jadi tempat bugnya itu ada di samping ini, bangunan gede ini. Nah, kalian tinggal berhenti aja di sini. Dan kalau bisa di sini kalengnya dihancurin dulu aja ya, bukan kaleng ding, nyetongnya ya biar enggak bahaya. Nah, caranya itu guys gampang banget guys. Kalian tinggal loncat-loncat sambil maju aja di sini. Nah, sesuai video. Nah, itu nanti bakal bisa masuk ke dalam sini dan kalian langsung jongkok aja. Nah, di sini kalian bisa ngendok di sini guys. Bisa ngeker-ngeker juga, tapi paling aman sih kita diam aja di sini. Misalkan kita kalah cepat ngambil lootingan, terdesak ya kita tinggal ke sini aja guys. Nah, kita lihat sini aman, nggak bakal ketahuan guys di sini guys. Bisa kalian coba di in game kalian masing-masing ya. Oke guys, kita akan coba menuju ke tempat persembunyian kedua guys. Tempat persembunyian itu ada di peak, jadi kita ambil mobil ya, kita butuh mobil ini ya, mobil Lamborghini. Jadi kalau bisa kalian cari mobil Lamborghini nya dulu. Nah, di sini kalian tinggal atur posisi aja guys ya. Ini di sini ada rumput. Nah, rumputnya ini harus pas di belakang mobilnya ya. Jadi kalian tinggal atur aja supaya supaya bisa sembunyi guys di sini. Nanti saya lihatkan caranya ya. Ini kalian lihat dulu saya cara ngatur tempatnya gimana guys. Nah, di sini saya masih gagal guys. Nah, jadi saya majukan dikit lagi mobilnya biar posisi kaki kita tuh betul-betul nggak kelihatan guys. Jadi cara mobilnya itu harus agak pas ya. Nah, di sini kalian coba. Nah, di sini berhasil guys. Jadi kalian tinggal ngepron aja sambil maju-maju dikit. Nah, jadi kita tinggal ngepron di rumput ini guys, terus kita maju-maju dikit, jangan terlalu full. Nah, kalau full kayak gini kita majukan dulu dikit. Nah, sip, kita sudah majukan dan ini kita tinggal ngepron, terus kalian tinggal maju-maju dikit. Nah, kayak gini kan kakinya nggak kelihatan, badannya nggak kelihatan betul-betul. Waduh, ada apa lain, ada mobil. Nah, kita lihat nih caranya gampang banget dan aman guys. Nah, itu ada mobil guys, kita lihat dia nggak tahu guys, ada kita nggak tahu dia. Berarti ini tuh terbukti aman guys. Buat kalian yang pengen nyoba nih bisa langsung dipraktekkan guys ya. Tuh, orang nggak tahu guys kita di sini guys. Nah, di sini ada orang lagi guys datang pakai mobil Lamborghini. Dan di sini nih ada ada Wafi dan dia nggak tahu gitu. Oke guys, di bug yang ketiga ini itu kita harus masuk di mapnya Purgatory guys. Nah, di sini jadi kita turun di dekatnya Marble Walk. Nah, Marble Walk. Nah, di sini kita coba looting dulu guys. Kita bawa senjata dulu untuk jaga-jaga. Karena biasanya ada aja orang di sini. Oke, kita coba datang ke tempat bugnya dan kita nyebrang dulu lewat sungai.
Semoga aman aja guys, nggak ada yang nembakin. Oke, kayaknya selama sejauh ini aman guys. Kita coba nyebrang aja dulu guys. Nah, di sini ini tinggal kita telusuri sampai habis rumah-rumah pinggir ini. Terus di depan sana itu ada batu. Nah, itu letak tempat persembunyian baknya di situ, guys. Ini yang terdebes, nah menurut saya ini yang terdebes tempat baknya. Ntar di sini ada orang, kita coba sembunyi dulu, guys. Karena di sini kita bukan mau perang, kita mau cari bak, guys, cari bak. Oke, itu orangnya, guys. Masih ngeker-ngeker dia. Ini kayaknya orang tukang main aman juga. Ini klasik, guys, klasik. Klasik ngapain main aman? Harusnya main barbar ya. Oke, kita tunggu dia pergi dulu, guys. Nah, dia kayaknya pergi sudah lewat sungai. Ini bisa kutembakin nih. Eh, jangan-jangan. Kita cari bak aja, guys. Kita bukan perang di sini. Oke, kita sudah di tempat ya, tempat baknya ada di sini. Jadi kalian tinggal ngepron aja, guys. Caranya gampang banget. Kalian tinggal ngepron seperti ini. Terus kalian tinggal maju perlahan-perlahan ke air sini, guys. Dan itu nggak bakal kita berdiri gitu ya. Biasanya kan langsung berdiri. Ini nggak, dia tetap ngepron gitu ya. Dan jadi tempat persembunyian di sini, guys. Nah, di sini aman, guys. Nggak yang apa, hampir 100% ini nggak kelihatan badan kita, guys. Nah, kita coba lagi, guys. Kita ngepron lagi ini ke samping batu, dan jangan terlalu ke tengah, guys. Kalau ke tengah dia nanti otomatis berdiri, guys. Jadi kita mepet batu aja nih, guys. Nah, kita di sini bakal coba cari orang, ada nggak yang tadi? Kayaknya sudah pergi, guys. Dan kita coba lihat di kanan, bisa nyelupin? Nggak bisa, guys. Nah, di situ ada orang, guys. Kita pancing, guys. Ayo kita coba pancing. Dia tahu nggak posisi kita di sini, guys? Akan kita coba. Dan kayaknya dia ini masih belum tahu ya, guys. Dia belum tahu posisi kita di mana, guys. Mungkin ya, kemungkinan dia ini ngirain kita di balik batu, guys. Karena terlalu fokus di balik batu, dia memperhatikan, jadinya kita nggak kelihatan yang di bawah air nih. Jadi kita coba pancing aja terus, guys. Kita tembak-tembak terus. Nah, itu dia tuh kayak coba mancing supaya ditembak, tapi nggak tembak-tembak. Terus kita nggak keluar-keluar gitu. Jadi dia coba tes ngintip-ngintip, guys. Dia berusaha mencari. Dia ke tengah nih, guys. Ngajak aliansi apa? Ini kayaknya ngajak nih, guys. Ayo kita coba aliansi, guys. Semoga saya tidak tertipu lagi saya. Oke, kita akan coba aliansi. Dia ke tengah, apa dia tahu? Dia ke tengah, tahu nggak posisi kita, guys? Ayo kita coba ajak aliansi, guys. Nah, ditembakin parah memang nih. Kita lihat ID-nya, ID number-nya. Oke, guys, segitu aja video untuk kali ini. Jangan lupa kalian yang belum klik like, share, dan subscribe, diklik, guys. Dan gue juga mengingatin buat kalian yang belum ikutan giveaway 500 diamond, link ada di deskripsi. Oke, guys, terima kasih sudah menonton video ini dan support terus channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih.